Ini tinggal motong ya, luanya. Oke. Bukan lo apa Ipri? Ini target kedua. Nah. Yang diminta oleh Mas Baim. Ya, masih waktunya masih cukup karena kita tidak dongkel, kita tinggal motong-motong. Sebenarnya ini, kita nempel di pohon mati ya. Terus kita juga membantu Pak Tani juga ditakutkan nantinya roboh soalnya. Ini sudah mati ini. Pohon lama sudah mati. Jadi lalu lintas jalan ini juga cukup ramai sebenarnya. Kebetulan. Sobat-sobat kabut semuanya. Kita lihat Mas Bari motong ini. Oke, cara ijelat dulu. Kowe mau pria cerita nek. Kowe kok moro-moro aku sing motong kowe istirahat iki kepriye? Oke, airnya habis. Oke. Saya mati punya kopi. Oke, kamu minum kopi sama ngerokok. Oh. Ayo, potong yuk. Ayo. Yes. Assalamualaikum. Episode kedua kita ambil loa ini loa lagi kita ambil ipri dan ini di pohon nggak tahu pohon apa tapi sudah mati dan posisinya ini di tengah jalan jadi berbahaya. Ini adalah jalan setapak yang biasa dilewati linggis ini. Tahu jam berapa? 6:30 kita masih di hutan. Oke, lanjut kita eksekusi dulu, nanti saya perlihatkan bagaimana bentuk loanya. Loa meneh ya ipre astagfirullahaladzim, keringetku masih koyok ini kayak. Oke, lanjut Mas Baim masih berusaha, nanti kita bantu lagi. Oke. Kita kena ya. Parasit di tengah jalan. Biar aman. Karena ini sudah lapuk ini ya. Potensi untuk ambruk. Jadi kita ambil sekalian ipriknya. Dan kebetulan ini udah ngepen ya. Nih, bagus. Nanti kita tanam di depan rumah. Thank you.
kita bersihkan di rumah. Coba Mas Baim, nah ini segini ya ibriknya ya, ini nempel di pohon itu dan mau patah. Nanti kalau patah menghalangi kebunnya Mas Baim. Oke, terima kasih. Oke, okay. Nah, gantian dia yang gotong. Ini video kedua, lanjutan dari berburu serut jumbo tadi, oke. Okay. Aduh, airnya dihabisin, oke. Okay. Lanjut, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah subscribe. Untuk yang ini tadi nggak ada pembukaan, Mas Baim, ya? Ya, sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih, teman-teman. Ini motornya kuat apa kurang?